Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ganda ke posisi Zionis pada Rabu 1 Mei 2024. Namun video detik-detik pasukan Hizbullah meluncurkan serangannya itu baru dirilis melalui saluran Telegramnya pada Sabtu 4 Mei 2024. Dalam video tersebut tampak sejumlah pejuang Hizbullah menembakkan rudal dan mortir ke wilayah Stula, Israel. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan menghantam dua gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu juga terlihat dalam video yang dirilis, di mana gedung di wilayah Stula itu meledak dengan dahsyat. Kobaran api juga tampak membumbung tinggi di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.